Halo, kembali lagi di channel Hello Ponsel ya, seputar service HP, seputaran masalah software ya. Dan kali ini kita ada pasien lagi nih, tab Advan ya. Ini adalah tab E1C NXT, kasusnya adalah lupa aku Google ya, kita perlu bypass FRP. Nah sebelumnya, teman-teman bisa bantu klik subscribe dulu ya, agar mendapatkan video terbaru dari saya ya. Dan juga bunyikan tanda lonceng ya, biar dapat notifikasi setiap kali saya upload video. Jadi langsung aja ke tujuannya, yaitu kali ini bypass FRP untuk tab Advan E1C NXT ini ya. Caranya cukup mudah, cukup gampang, simple aja, nggak usah ribet-ribet. Cukup kita gunakan tombol power sama volume atas ya. Tekan seperti ini bersamaan ya, tekan-tekan aja. Nah, oke, langsung kan? Cukup ditekan-tekan aja udah, langsung masuk ke sistem dia. Oke. Dan di sini kita bisa lihat, ini adalah tablet Advan E1C NXT ya. Nomor modelnya S7D, Androidnya versi 7, keamanan Androidnya 5 Oktober 2018 ya. Ini kalau begitu kita restart, ini udah nggak masalah ini. Oke, kita coba restart ya. Oke ya, nggak masalah ya, setelah di restart dia tetap udah bisa masuk ke sistem tanpa harus masukin akun Google lagi ya. Oke, demikian tutorial singkat bypass FRP untuk Advan E1C NXT ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.